Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengalungkan medali dan menyerahkan hadiah untuk juara 1, 2, dan 3 yang tercepat mencapai finish dalam ajang Run for Resilient peringatan bulan pengurangan risiko bencana di lapangan Belang Padang pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi. Event lari itu diikuti ratusan peserta. Para peserta menempuh rute sepanjang 5 km dengan start dan finish di lapangan Belang Padang. Peraih juara 1 dan 2 tercepat dibagi dua kategori, yaitu kategori laki-laki dan kategori perempuan. Selain medali, para juara juga mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk juara 1, 3 juta rupiah untuk juara 2, dan 2 juta rupiah untuk juara ketiga. Selain menyerahkan hadiah juara dalam kesempatan itu, PJ Gubernur Safrizal juga menyapa langsung para peserta lari lainnya yang telah mencapai finish. Bahkan ia berbincang lama dengan beberapa peserta yang berasal dari luar negeri dan provinsi lain yang juga peserta kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2024. Ikut hadir mendampingi PJ Gubernur diantaranya PLH Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Yusrizal, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Teku Narasetia, Kepala DPMG Aceh T. Aznal Zahri, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akar Arafat.